dia kaget sih. Saya pakai yang lapang nggak apa-apa, Pak. Nggak harus aja. Dan karena nggak dipilih. Ya, ya. Kan ada waktu belum, misalnya Jumatan. Nanti ke nikahin. Ya. Ah, bareng. Ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita mendapatkan kehormatan ini dari pusat langsung datang mengevaluasi kegiatan program pembangunan agrowisata gula aren kita yang di KAIT. Jadi atas nama Pemda Pak Ujang, kita panggil akrabnya saja beliau. Pak, bapak-bapak, tamu yang kami hormati dari SKPD ya. Dari ada dari pertanian, dari Bapeda, bahkan baru Pak Ujang, Pak Kadis PU-nya saya, Pak Kabit telepon. Ini teman-teman dari desa, nikmatnya kita dapat bersilaturahim dalam rangka agrowisata gula aren yang kita mulai TMT-nya itu bulan Oktober ya. Pak Ujang, salam hormat nanti sama Pak Widodo, Pak Dirjen Pasar Kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat melalui agrowisata gula aren. Nah, kita harapkan ke depan tempat lain cuma gula apa ya? Jadi gula kelapa. Kita aja cuma gula kelapa. Apa namanya? Iya. Itu sudah berjalan, alhamdulillah sudah lebih daripada 50%. Pak, ini mungkin bisa dilihat nanti. Cuman ya namanya pekerjaan Pak Ujang, tidak ada yang tidak ada tantangan, Pak. Mohon maaf dari segi lokasi ini kita 3 kali berpindah, Pak, gitu. Mudah-mudahan nanti pada selesai ekspos ini kita bisa bersama-sama ke lapangan mengevaluasi bersama apa plus minusnya lah, sehingga ada bahan yang berwisata. Yang pertama, Pak, kami tadi sampaikan bahwa jalur kita ini dari segi lokasi cantik. Kemudian yang selanjutnya dukungan kami itu, Pak, kolak-kalingnya itu di warna merah. Maksudnya Pak Ujang ini, Pak Dirjen ke depan, apa sih daya tanya bambu? Nah, nanti diturunkan proses penurunan itu, nanti ada yang kita buat di sampah berbentuk gula aren, bagaimana mengemasnya menjadi gula semut atau serbat di tempat, ya agak-agak hitam sedikit gitu. Tapi akhirnya sepanjang tahun, karena menurut Pak Ujang tadi, bagaimana kita mengajukan, mudah-mudahan lah ini bisa berbentuk. Nah, tinggal nanti pasca ini, kalau Pak, kita pusat sudah menyinam bambunya nanti di situ, karena memang banyak bambu di situ, ya, atraksinya selfie. Tadi Pak, karena di situ banyak. Terakhir ini jangan lupa, kita berada di jalur strategis yang menghubungkan antara Kota Mataram, Pak, dengan KLU, Pak. Jadi di sini sangat gelap kalau malam. Insya Allah, Pak, saya optimis lah, orang akan sebelum ke Tanjung pasti dahaga dulu di situ, tulak manis dulu di situ. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kesempatan telah diberikan kepada kita. Kita langsung, Pak, ke untuk tahap untuk apa namanya RAB keseluruhan dari gula aren agrowisata gula aren ini, Pak. Rekapannya 1,4 miliar. Jalan lingkungan dan penalutan nilainya 560. Adapun panjangnya itu sekitar 1250 kilo. Di mana kantinnya 10 cm kayak gini, 20 cm penampakan. Kayak digedein ya. Jadi menunya jalan setapak ya. Iya, jalan setapak. Jalan setapak itu berapa meter? 1,2 meter. 1,5 ya. Oke. Sekarang saya langsung tanya sekarang ini. Ini termen kedua ya? Yang pertama termen pertama dulu. Termen pertama tanggal berapa? Tanggal 18 Oktober. Termen kedua berapa? Kapan? Mudah-mudahan bisa hari ini. Hari ini ya. Nah, berarti yang di lapangan ini ada termen pertama ya. Oke. Okay. Ya. Terus yang kedua, menu kedua apa lagi? Yang kedua apa lagi? Kalau sudah itu enggak ada masalah. Gapura udah. Gapura ini udah berapa persen kerjaan itu? Gapura. Ini yang termen pertama ya. Yang kedua itu ada. Hah? Ini masih dua ini kali ini. Empat jenis pekerjaan. Pertama tadi rabat. Apa tuh? Rabat jalan. Oh, jalan ya. Saya ulang lagi, Pak. Mohon. Jalan sama jalan, talut. Kemudian ada jembatan. Ada gorong-gorong.
Ini untuk termin pertama ada 4 item pekerjaan. Ya, kita mulai dulu Pak. Ya. Jalan talut itu tuh ukurannya tadi 1,5 km sampai 1,5 km. Posisinya sekarang berapa persen? 100% Pak. 100%. Nah, oke, saya kunci ya Pak ya. Ya. Nah, sekarang menu yang kedua apa? Menu yang kedua itu talut. Tapi tadi talut disatukan dengan jembatan. Iya, itu sudah 90%. Ukurannya 1,5 kali 5 meter. 1,5 kali 5 meter. 90% saja. 90%. Yang keempat gorong-gorong. Panjangnya itu mengikuti langsung ya, ya, saya ya. Data. Iya, gorong-gorong berapa? 1,5 juga lebarnya. Berapa titik? Ada 4 titik. 4 titik. 1,5 kali gorong-gorong. Itu tergabung. Oke, 1,5 apa namanya ini? Meter. Meter ya. Jumlahnya berapa? 560. 560. Iya. Jalan setapak 100%. Oke. Okay. Nah, ini saya kunci ya, Pak ya. Sebentar dulu sebelum dikerjakan galeri 1 unit dengan 2 lokal. Galeri ya, 1 unit dengan jumlah 2 lokal, 2 1 unit lokal. Hah? 1 unit 2 lokal apa? Lokal apa Pak? Kamarnya. Kamar ya? 2 ruang. 2 ruang ya? Oke. Ukurannya? 2,5. 8 kali 2,5 kamar ya? Kamar mandi. Ya, ini posisinya Pak, berapa persen Pak? Ini termin kedua. Iya. Terus menu yang lain apa lagi? Termin ketiga. Ya apa? 100% ya. Ini? 95%. 95%. Oke, itu apa lagi? Pencairan itu sudah di lokasi. Ya, dalam proses. Ya. Dalam proses. Sudah 45%. Gapura ukuran? Nah, gapura ukurannya Pak? Termenpas. Lama. Kuliner ya? 6 lokal. 6 bidang ya? Iya. 6 unit ya Pak? Unit. Yang kedua? Nah, termasuk pelatihan. Yang latihannya berapa? Enggak, harus sebut Pak. Ini berapa? Nah, perkiraan aja ya? Pak Haji. Nanti, perkiraan aja berapa kali sekali pelatihan itu berapa? Saya tata deh Pak ya, 40 juta ya. Nah, sudah pasti. Yang kolang kita kaling. Apa lagi? Kolang kaling. Ada kolang kaling. Apa? Kolang kaling, olahan permen kolang kaling. Kolang kaling ya. 20 juta. 20 juta. Oke. Okay. Oke. Okay. Jembatan panjangnya kurang lebih dia itu bentangannya itu 6 meter dia itu. 6 meter ya. Lebaran aja 500 batang. Mungkin Tuhan tuh Pak Haji masa yang pertama. Kira-kira berapa juta ya? Satu itu harganya berapa? Nyerah nggak? Untuk RPJMDes 2019 juga kami belum bisa memastikan ada anggaran untuk agrowisata ini. Mohon maaf yang pertama. Jadi kita dianggap ini sudah mendapat dalam bayangan masyarakat itu kan uang banyak gitu. Jadi kita perlu dukungan. Begitu asumsi yang ada Pak. Nah, asumsi yang ada. Nah, tapi di saat RPJMDes-nya nanti, akan kami perjuangkan untuk dukungan-dukungan mungkin bisa rabat, bisa juga talut gitu kan, kekurangan-kekurangan yang ada ini akan kami benahi. Setidaknya dari segi penataannya dan kebersihannya. Benar Pak, ada Miami di sini. Hanya melihat dari alaminya saja, tapi untuk penataannya itu belum, nanti itu akan kami usahakan. Mengucapkan apa namanya keprihatinan atas musibah gempa kemarin yang diderita oleh saudara-saudara kita di sini. Kami dari pihak kementerian untuk melaksanakan kegiatan ini adalah kita memberikan motivasi kepada masyarakat kita untuk bangkit kembali supaya kita bersama-sama bisa merajut kembali, berusaha kembali bagaimana kejahteraan di masyarakat kita tetap berlanjut. Maka dari itu, Pak Menteri, Pak Dirjen, dan Pak Ses
mengambil apa kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan ini melalui swakelola. Karena melalui swakelola ini mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan sampai apa evaluasi di lapangan pekerjaan itu kita melibatkan langsung masyarakat. Nah, dari pengamatan kami di beberapa lokasi ini sangat apa sangat baik sekali karena masyarakat itu terlibat mulai dari perencanaan pelaksanaannya sendiri di lapangan. Masyarakat itu mendapat dua hal langsung. Yang pertama, kegiatan itu mereka sendiri merencanakan, nanti hasilnya pelaksanaan hasil dari kegiatan itu untuk mereka sendiri, dia ikut apa bekerja di situ secara langsung. Sehari mereka setelah bekerja bisa langsung mendapat apa namanya uang untuk kehidupan keluarganya. Teman-teman baik BUMDES maupun UMS yang melaksanakan kegiatan itu, kita memfasilitasi dan kita memberi arahan dan anggaran uang negara itu sesuai. Tadi kita telah membicarakan, tadi kita sudah komit bahwa tanggal sekian kegiatan itu harus selesai. Saya harapkan Pak Kadis, kita semua yang ada di sini dan juga teman-teman nanti yang di lapangan harus komit dengan percakapan kesepakatan kita ini. Nanti malam kita sempurnakan itu ya.
tinggal serapan tenaga kerja per menu itu berapa? Iya. Ya? Itu bisa diapakan? Betul. Bisa dicairkan oleh apa? Diapresiasi Pak Ujang kita. Pak, bagus Pak, walaupun belum dananya keluar, tapi... Oh, ini galeri itu ya? Iya. Kita kelola dengan apa itu, ya. Pak Haji? Ya memang beda-beda, tukang yang ini sama ya. Ini yang batu alam, batu-batu kecil, oh, iya. Tempel di sini. Nanti ya, kita kami baru sampai ingin bunga-bunga. Oke, siap. Penataan. Ring yang udah diapa kita ini, tolong dibersihin juga. Ini ada apa nanti? Juga sih. Padu-padankan dengan kerajinan kami, Pak, banyak mula. Coba Pak, duduk sini Pak, lihat kita Pak, kan enak Pak. Ini ya. Dirapiin Pak. Nah, ini dari atas sini. Sepanjang ini. Terjun sedang Pak, tidak tinggi. Tibu hijau namanya. Iya. Spot pertama itu misalnya konsepnya jembatan sini. Akhirnya tembus sampai jalan itu lagi Pak. Gitu loh. Konsepnya 5 titik kita buat. Kenapa? Ini kan mau di chat sama Pak Kabid, benar oh, enggak boleh lampu jalan Pak, lampu besar. Terang ini. Ini terang. Satu situ dan sini. Nanti konsultasi Pak Kadis. Pak, maaf. Iya,
rapat dan masyarakat disejahterakan. Itu kan Pak? Bisa ya, kebetulan ini tukangnya lagi izin mau nih. Ya, saya kita berterima kasih beliau ini datang memastikan ini ya, tapi beliau ya, ya. Tapi Pak Wir bisa dipisah-pisah itu ya satu ini. Itu Pak. Jadi ya kasih itu Pak Ji, kalau kita tenaga yang itu laporan dari bawah dan kain lah langsung gue dikurang luar biasa ini kita dikasih pemandangan gratis ya, karena kita punya di jembatan kita nanti Pak itu anak-anak karang taruna sini Pak jual gembok pasar ada selfie yang ini banget yang tempat lapar kita ya, itu bisa bis loh Pak itu iya bisa bis Pak iya tapi ini ada bapak yang berangkat. Kan saya bilang nih sergulen, serba gula aren. Ini salah satunya turunannya. Ini buah saya Pak Adi. Kalau dapet ini kan kebelamannya. Itu pun kebetulan kebunnya ini. Itu buah ini, airnya, air ini. Agak lama kebunnya. Saya juga. Nah, cuman kan itu ya kita. Kopi nah, tuak Pak. Mana Mas di ini? Di wah, enak banget, enak. Ya, Pak Ujang seksi, minum seksi kopi ya. Tuak. Ini kopi langsung tuak ini. Pak gimana ini? Kopi tuak. Seksi rasanya. Seksi. Ya. Tinggal ke depan Pak ya seperti harapan kita. Pak Ujang hadap saya. Nanti di kawin. Kalau udah jadi ini kita akan membangun ya, akan lagi dari ini bukan aba-abalan. Tidak salahnya nanti kita konsultasi dengan ahlinya landscape untuk kita ya. Apa kedepannya ya. Nanti saya bawa ke sini biar sama-sama ya pemuda pemuda sini jadi bantu ini juga ketua UMS bagus itu ya nanti ya mas ya kalau udah jadi ini dari sekarang harus dipikirkan ini dikirikan kopi tuak khas Lombok Kasubdit Pariwisata ya. Kasubdit Pariwisata dari Dirjen KPDT. Ya, Dirjen PDT ya. PDT. Gimana Pak? Kopinya ini tumben merasakan kopi yang langsung diseduh pakai air tuak manis ini. Alhamdulillah, maknyus enak banget. Mantap. Ini satu-satunya di Indonesia nih yang kopi perpaduan dengan gula aren. Langsung diseduh ya. Rasanya tidak ada di tempat lain selain di sini. Tuh di sini aja nih biar kena nya. Foto kita Pak kan? Sampai anu. Oh jadi mati. Oke silakan ya. Yang penting saya ke apa? Iya. Ini cukup ini ya. Hah? Kita tahu bahwa masyarakat kita di Kabupaten Lombok Barat ini beberapa waktu yang lalu kena bencana alam gempa bumi. Nah, dari kami kita dari pihak Kementerian Desa Pembangunan Daerah dan Transmigrasi mengajak masyarakat Lombok Barat ini bangkit kembali dari pasca bencana melalui pengembangan desa wisata gula aren yang melibatkan dua desa. Yang pertama Desa Kekait dan Desa Lembah Sari di Kecamatan Gunung Sahari. Nah, di mana kegiatan ini kita mengajak semua masyarakat yang ada di dua desa tersebut untuk bangkit kembali dari pasca bencana ini melalui pengembangan desa wisata berbasis gula aren ini. Ini Pak, apa sih kok alasannya dari PDT memilih Lombok Barat khususnya di Desa Kekait untuk jadi agrowisata gula aren ini apa alasannya? Yang pertama
kita lihat dari potensi daripada di dua desa itu, memang potensi desanya adalah pengembangan gula aren. Di sini banyak pohon-pohon aren yang bisa nanti kita olah menjadi suatu destinasi wisata baru di Lombok Barat. Terus yang kedua, sebagai arahan dari pimpinan kita dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Migrasi, Pak Menteri, Pak Dirjen PDT, bahwa kita harus mendorong masyarakat Lombok Barat pasca bencana ini untuk bangkit kembali. Itulah sebabnya kenapa Lombok Barat menjadi salah satu program kita untuk pengembangan desa wisata yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden Jokowi membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan desa wisata. Di mana pada tahun 2018 ini kami dari Kementerian Desa Dijen PDT mengembangkan ada 10 desa wisata di 10 kabupaten daerah tertinggal. Salah satunya Kabupaten Lombok Barat ini. Output dari kegiatan ini adalah khusus untuk Lombok Barat ini, bagaimana melalui kegiatan ini masyarakat kita yang pasca bencana ini bangkit kembali untuk mengembangkan kegiatan-kegiatan yang produktif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, khususnya di bidang pariwisata di desa-desa yang ada potensinya untuk pengembangan desa wisata. Kita dari dukungan dari Pemda merespon ini ya. Kita sudah dapat bantuan dari Kementerian Desa, KPDT. Kita juga membackup secara sinergis di Kabupaten Lombok Barat ini dengan OPD terkait. Antara lain untuk pengembangan ke depan, gula aren ini kita mulai dari hulu sampai hilir. Di hulu itu kita nanti yang akan menanam bibit, ya, membersihkan tempat, bahkan nanti ada jalan usaha tani itu dari Dinas Pertanian. Dinas Pertanian inilah yang akan memetakan ya potensi pengembangan pohon-pohon aren, baik itu yang baru maupun yang sudah dewasa, untuk bisa diambil air niranya untuk diproduksi sebagai bahan dasar gula aren. Terus kami di Disperindak, dari hasil air nira itu adalah pengolahan. Di situlah industri kerajinan rumah tangganya nanti akan kita kembangkan. Di sini kalau kita lihat datanya, hampir setiap bulan itu ada 1000 liter ya di 4 kecamatan itu, baik ada di Kecamatan Batu Layar, Gunung Sari, Lingsar maupun di daerah Narmada. Nah, kalau 1000 liter itu ya kita kelola untuk pengembangan kegiatan gula aren sampai gula semut, dan itu luar biasa potensinya untuk kesejahteraan masyarakat di 4 kecamatan ini. Terus untuk daerah agrowisata di sini siapa apa aja yang dikembangkan di sini? Jadi untuk agrowisata ini tidak hanya kita menjual alam, yaitu pohon aren ya. Di sini terkenal dengan emas hijau ya. Emas hijau itu ya pohon-pohon gula aren ini kita namakan emas hijau. Ini terbentang dia ya, ini sudah pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita dikaruniai banyak sekali pohon aren khususnya di desa Kekait ini ya, sehingga sudah menjadi kewajiban pemerintah memanfaatkan dan mengembangkan potensi pohon aren ini untuk diolah ya, untuk jadi industri rumah tangga yang insya Allah nanti kedepannya untuk kesejahteraan masyarakat di desa ini. Jadi output dari agrowisata ini yang diinginkan dari... Jadi agrowisata ini tidak hanya dari gula aren semata, pohon ya, tapi juga pemandangan alam ya. Ya kebetulan pohon-pohon gula aren ini tumbuh di sepanjang kali, sungai di Kekait ini begitu indah ya. Kemudian juga ada pegunungan, ada air terjun, Tibo Ijo yang kita namakan. Sehingga kenapa kami membangun di sini sebagai pusat percontohan pengolahan gula aren. Kita mulai dari pembangunan agrowisata, tempat destinasi baru yaitu pintu gerbang, ada galeri, ada gazebo, sampai jalan setapak dari Kekait sampai dengan Tibo Ijo. Ke depan ini akan kita kembangkan bersama OMS ya, bersama organisasi masyarakat setempat yang akan memanajemen, yang akan mengcreate ya, mengembangkan lokasi ini dengan ide-idenya mau diapakan lokasi ini, tidak hanya sebagai pertama potensi gula aren agrowisata, tapi ke depan mungkin bisa dijadikan desa wisata seperti itu.